perkenalkan saya Mamit dari pengelola objek wisata Gua Kreo. Objek wisata Gua Kreo ini merupakan salah satu objek wisata alam yang salah satu daya tariknya adalah monyet ekor panjang, di mana monyet ekor panjang ini dibiarkan liar dan pengunjung dapat berinteraksi dengan monyet ekor panjang. Baik, untuk transaksi yang dilakukan oleh objek wisata Gua Kreo, memang kita mengutamakan transaksi non tunai dalam rangka pembukaan objek ini, kaitannya dengan protokol kesehatan. Jadi kita meminimalisir sentuhan dengan uang. Untuk itu saya terima kasih kepada MKP, merupakan salah satu penyedia dari mesin MPOS, di mana kami sangat dimudahkan dalam transaksi maupun pelaporannya. Saya kira itu sekilas dari saya mengenai objek wisata Gua Kreo.